Sementara itu dalam kasus kekerasan terhadap balita di Kota Malang, Jawa Timur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada seorang babysitter, penganiaya anak seorang selebgram Kota Malang. Sempat ditunda sepekan agenda pembacaan putusan kasus penganiayaan anak seorang selebgram Agnia Punjabi, akhirnya digelar di ruang cakra Pengadilan Negeri Kota Malang, Jawa Timur. Sidang pembacaan putusan ini berlangsung singkat sekitar 30 menit. Dalam amar putusan, ya Ketua Majelis Hakim PN Kota Malang diketuai Syafruddin menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan untuk terdakwa. Vonis ini lebih rendah 6 bulan dibanding tuntutan JPU Kejari Kota Malang yang menuntut 4 tahun penjara. Menanggapi vonis tersebut, pihak kuasa hukum terpidana, korban, dan jaksa penuntut umum bersikap pikir-pikir. Sebelumnya, kasus penganiayaan putri sulung selebgram Agnia Punjabi mencuat setelah sang ibu mengunggah salinan rekaman kamera pengawas rumahnya ke akun media sosial miliknya pada Maret 2024 lalu. Bagi kami dari keluarga korban, juga kuasa korban, ini akan mengajukan gugatan secara perdata. Karena apa? Dalam tuntutan jaksa itu ada restitusi sejumlah 75 juta rupiah. Kalau tidak diberikan, ini akan diganti dengan kurungan 6 bulan. Nah, tadi dalam putusan tidak dikabulkan, makanya kami akan menempuh jalur perdatanya. Kira-kira begitu. Semula kita kan tahu bersama bahwasanya dituntut selama 4 tahun, tadi Majelis Hakim memutus 3 tahun 6 bulan. Dan atas putusan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam kesempatan pertama akan melaporkan terlebih dahulu ke pimpinan sehingga sikap kami adalah pikir-pikir selama 7 hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.